Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya The Balon Kopi. Kali ini kita akan merosting biji kopi dengan durasi yang berbeda. Kebetulan pada hari ini kita kedatangan tamu, yaitu dari Universitas Sundram, ya, mahasiswa dari Universitas Sundram. Nah, mereka menginginkan dari biji kopi ini ada 3 durasi, ya, artinya 3 waktu untuk roasting. Pertama mereka menginginkan 10 menit, kemudian 16 menit, kemudian 22 menit. Nah, dari 3 durasi waktu ini tentunya kita perlu memperhatikan perapiannya. Pertama misalnya kita menggunakan 10 menit, tentunya perapiannya itu lebih besar yang mudah jadi rasa untuk roasting biji kopi itu sendiri. Nah, yang kedua adalah 16 menit. Nah, 16 menit ini lebih kecil perapiannya dibandingkan 10 menit. Kemudian hingga sampai 22 menit. 20 menit ini tentunya kita menggunakan perapian yang sangat kecil, yang paling kecil, karena durasi waktunya sangat panjang. Dengan profil yang sama, artinya kita menggunakan profil yang sama itu medium to dark. Nah, profil yang sama. Kita coba ya, dengan durasi 10 menit, kemudian 16 menit, kemudian 22 menit. Tentunya yang perlu kita perhatikan di sini adalah pertama termodram, kemudian termobin. Yang sangat penting itu juga adalah airflow, karena airflow ini fungsinya adalah untuk membersihkan dari kulit-kulit dari biji kopi itu sendiri atau ari-arinya. Yang kedua juga bisa memberikan warna daripada biji kopi yang sudah kita roasting. Baik teman-teman, nah, semoga kita berhasil untuk mendapatkan dari 3 profil ini dengan 3 durasi yang berbeda, dengan profil yang sama. Terasa sih teman-teman sebenarnya sudah paham tentang bagaimana biji kopi itu. Cuman sekarang kita bagaimana untuk menggunakan biji kopi yang terbaik. Artinya roastingan yang bagus kita dapatkan. Kita cuma mendapatkan warna, kemudian dari biji kopi dengan durasi waktu yang 22. Oke, cukup kali ini saya jelaskan. Semoga ketemu lagi. Assalamualaikum.